Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Nova dan adik aku Rahma. Di sini kita mau ngapain coba? Kita mau nge-review makanan yang lagi viral nih guys. Apa tuh? Yaitu bon cabe. Bon cabe ini lagi viral banget ya. Iya. Tapi baru bisa dibeli lewat online deh kalau nggak salah. Soalnya belum ada di drugstore gitu. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mau beli ini bisa langsung online ya. Iya. Di sini ada apa aja sih? Di sini udah termasuk halal ya guys. Oh ada logo halalnya. Ya, logo dan halal. Di sini juga levelnya level 15 loh. Wow, level 15. Dan itu sudah termasuk satu bungkus bon cabe guys. Satu bungkus. Iya. Udah deh, kita gak usah lama-lama, kita langsung masak aja ya. Buat kita langsung review gimana rasanya. Jangan kemana-mana. Oke, di dalam mie bon cabe ini kemasannya panjang gitu. Terus udah gitu agak berat gitu. Di dalamnya ada satu bungkus bon cabe. Terus juga ada bumbunya. Dan di sini yang menarik banget, mie-nya ternyata itu ada butiran cabe-cabenya gitu, kayaknya pedes gitu ya. Tuh, ada cabe-cabenya juga. Ya udah, langsung kita masak. Ya guys, kita udah masak ini mie-nya. Mie-nya udah kita masak, tapi belum kita bumbuin ya. Bumbunya tadi udah di review ada dua. Bener, satu bungkus bon cabe sama satu bumbunya gitu ya. Kita langsung campurin aja ya. Kita langsung campurin. Gunting. Gunting. Kita campurin. Wah, dicobain cabenya duluan. Ini kental banget bumbunya. Bon cabenya juga banyak ya. Tadi bilangnya level berapa sih? Level 15, guys. Level 15. Masih kita campurin. Ini yang kedua. Taruh di mana bingung. Ini udah dicampurin semuanya. Thank you.
berasa ya? Berasa. Itu udah berasa pedas. Udah berasa. Dan banget. Sekarang teh. Udah makin pedas. Butuh minum. Pedas. Pedas banget guys. Lumayan ya. Ini rekomend sih buat kalian yang mau apa? Beli dan nyobain. Belinya bisa langsung di online karena memang masih di online. Belum ada di toko-toko, supermarket. Jadi bisa cari aja. Mie bon cabe rasa mie goreng levelnya 15 dan ini pastinya udah logo halal gitu. Jadi buat kalian yang mau cobain langsung cobain aja. Menurut kita ini nilainya berapa? Dari 1 sampai 10. Jangan siang. 9 lah ya. 9. Aku masih 8,5 kayaknya. Oh, ya. Oh, pokoknya rekomend deh buat kalian pecinta pedas buat cobain ini ya. Oke, sampai di sini aja video dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin kalian mau ada apa ya? Komen-komen di bawah ya. Kira-kira kita mau buat video apa lagi? Kita tunggu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, terus juga di share seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan sampai